Fashionista Award, Scha Alyahya. Dia tak adalah suka sebab sebenarnya Syah seorang yang sangat-sangat simple, sangat easy going. Dia suka bila benda yang kita plan tu kadang-kadang dia tak turn out the way kita plan it to be. Itu yang buatkan Syah jadi bukan Syah Alyahya kadang-kadang, tapi secara biasanya memang sebenarnya tak adalah stress. Sebab bagi Syah, Syah seorang yang suka think ahead. So Syah akan plan and then bila semua dah plan elok, selalunya it will run smoothly lah dalam hidup Syah, insyaAllah, dari segi career atau keluarga. Cuma dalam hidup kita ni akan ada ups and downs, ada cabaran-cabaran dia. Yang suka itu bagi Syah sebenarnya yang membina. Oh, tidak. Saya tidak sentiasa cantik ya, jangan salah faham. Syah keluar rumah tak pakai makeup sangat. Cuma bila bekerja atau pergi event atau ada, pendek kata kalau kena kerja baru Syah pakai makeup. Kalau tak, Syah memang selalu pakai sunblock saja dan pakai lipstick. Syah tak adalah yang jenis nak bergaya, nak beraksesori sentiasa sebab like I said many times before, Syah memang seorang yang sangat minimal, seorang yang sangat simple. Kunci utama Syah dalam berfashion adalah kita kena rajin. Bukan rajin lah, kita kena berani eksperimen. Daripada situ baru kita tahu apa yang kena dengan kita, apa yang tak kena dengan kita, kat mana strength kita, dan kita tahu apa yang akan enhancekan lagi kita punya beauty kita on the inside. Daripada situ kita rasa confident and then kita punya inside pun kita rasa macam selesa, ini diri kita. Kepuasan yang Syah dapat bila berfashion ni, macam Syah cakap lah, kita bila kita dah selalu exposekan diri kita dengan macam jenis gaya, style dan sebagainya, itulah kepuasan dia. Kita rasa macam benda yang tak selalu kita dapat buat hari-hari, yang kita diberi kepercayaan, kita diberi orang kata pengalaman untuk bekerja dengan big brands dan sebagainya. Itu yang membuatkan Syah rasa happy sebab memang masa when I first got into the industry, Syah memang suka fashion. Syah rasa sangat-sangat happy lah sebab you know bila kita diberi kepercayaan untuk kita keluar and untuk kita represent juga big brands, you know, like macam international brands tu, Syah rasa memang it's an honor. Kita rasa macam okay, diorang letakkan kepercayaan dekat kita. You have to know how to carry yourself, have to know how to carry the brand and kena sentiasa tampil berani dan confident lah. Sebab bagi Syah, bila kita keluar ni, it's not just about fashion, it's also about kita punya minda, kita punya keterbukaan kita terhadap fashion luar, macam mana kita absorb dan kita tengok cara diorang bekerja. Harapan saya terhadap dunia fashion dekat dalam industri kita sekarang ni, honestly, apa yang saya tengok sekarang dah sangat-sangat berkembang dan I'm so happy. Sebab kalau kita tengok Instagram pun, kita dah tahu dah ramai sangat yang tampil cantik, tampil bergaya, yang berani mencuba, dan saya rasa macam fashion dah orang kata berkembang, dah blooming dah dekat dalam industri kita ni. Dan harapan Syah agar harap kita boleh incorporatekan kita punya tradisi, kita punya budaya dalam fashion itu supaya dia seiringan. Thank you Nona. Syah rasa sangat-sangat terharu bila diberi kepercayaan, bila terpilih sama dengan nak nangis ni, jangan nangis. Syah rasa macam bangga, sangat-sangat bangga bila Syah terpilih dalam senarai-senarai yang panjang itu and I made it. Alhamdulillah, thank you.